Siapa yang kini tidak mengenal grup band yang satu ini? 5 anak muda yang tergabung dalam satu grup band, Noah. Ya, Noah dan sejumlah band tenar lainnya kini seakan menjadi lokomotif industri rekaman dan hiburan tanah air. Dengan bermusik, mereka berekspresi. Dengan rangkaian nada dan lirik, mereka mengantar banyak imajinasi. Tidak heran semakin menggeliatnya industri musik, beragam aliran pun bermunculan mewahanakan jagat hiburan. Perusahaan-perusahaan rekaman pun berlomba mencari bibit baru, musisi berbakat yang mampu menghasilkan musik-musik berkualitas. Kesempatan menumpahkan emosi dalam secarik kertas hingga menjadi album ternyata membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Dan disinilah peran penting sebuah industri rekaman yang ternyata sudah diperkenalkan sejak dulu di Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa di kota Solo terdapat satu perusahaan rekaman musik pertama di Indonesia? Ya, perusahaan itu bernama Lokananta. Saya pun mencoba untuk melihat langsung perusahaan rekaman yang banyak mengorbitkan musisi-musisi kebanggaan negeri. Memasuki gedung, saya langsung disuguhkan dengan museum ini yang menyimpan benda-benda memorabilia seperti alat pemutar piringan hitam, mesin pengganda kaset, serta beberapa koleksi piringan hitam. Berdiri di tahun 1956, salah satu tugas utama Lokananta adalah memproduksi piringan hitam. Dan salah satu karya musik produksi Lokananta adalah dengan merekam lagu Rasa Sayangnya beserta lagu daerah lain yang kemudian dibagikan kepada kontingen Asian Games pada tanggal 15 Agustus 1962. Sebelum Lokananta, perusahaan piringan hitam ini bernama Indra Fox, di mana Indra merupakan singkatan dari Indonesia Raya dan Fox yang diambil dari bahasa Latin yang berarti suara. Namun karena Presiden Soekarno merasa nama tersebut tidak memiliki makna yang jelas, kemudian diganti menjadi Lokananta, yang memiliki arti seperangkat gamelan surgawi yang bisa berbunyi sendiri dengan nada yang indah. Pemilihan lokasi didirikannya Lokananta pun memiliki makna tersendiri. Selain memang pusat RRI yang pada waktu itu berada di kota Solo, keberadaannya yang dekat dengan 4 kerajaan besar di Jawa, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaraan di Solo, serta Kesultanan dan Pakualaman di Jogja. Inilah yang menjadi salah satu tujuan awal pendiriannya untuk menjadi pusat rekaman lagu dan budaya Nusantara. Sebagai satu-satunya studio rekaman termodern, Lokananta pun didapuk menjadi tempat rekaman pertama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki dekade 1970 hingga 1980, menjadi masa kemasan Lokananta di tanah air. Salah satu musisi yang lahir dan merasakan ketenaran saat itu adalah Waljina. Memulai karirnya di usia 13 tahun, Waljina berkesempatan rekaman di Lokananta setelah memenangkan sebuah kompetisi musik, yakni kerjasama studio RRI Surakarta dengan Perusahaan Film Nasional Indonesia. Senang sekali, saya masih kecil ya. Dan ya, aku senang banget direkam, pertama direkam di Lokananta, dan saya senang sekali direkam, bisa rekaman di Lokananta, apalagi saya rekaman dengan Pak Kesang. Seiring dengan jatuhnya Orde Baru di tahun 90-an, membuat masa kemasan Lokananta pun turut meredup. Sebenarnya apa sih Pak yang membuatkan Lokananta sempat mati suri pada saat itu? Saya kira faktor penyebabnya banyak, ya salah satu di antaranya mungkin karena banyaknya di luar sana bermunculan studio rekaman, dan juga banyaknya di luar sana yang istilahnya menduplikat ataupun membajak ya. Dan equipment mungkin peralatan-peralatan juga mungkin itu tidak mengikuti teknologi yang ada sekarang ini. Banyaknya musisi yang merekam karyanya di studio ini sejak awal berdiri membuat Lokananta memiliki koleksi lebih dari 40.000 kepingan piringan hitam. Beragam usaha pun dilakukan untuk menyelamatkan karya musik anak negeri ini. Apa sih Pak yang dilakukan di ruangan ini Pak? Ya ini adalah ruang remastering. Jadi saudara Bimbi, staff kami ini sejak tahun 2007 itu melakukan pengamanan dengan digitalisasi lagu-lagu yang kita miliki. Lebih dari 5.200 title ya, siang dan malam saudara Bimbi ini lakukan dengan seorang diri mas ya, dan alhamdulillah sekarang sudah 95% rampung.
Meskipun kini sudah tidak memproduksi piringan hitam, Lokananta masih mempergunakan studio rekamannya untuk memproduksi hasil karya musik setanah air. Tak lagi lagu daerah dan lenggam Jawa, kini Lokananta mencoba untuk bersaing dengan studio rekaman modern yang menjamur di Indonesia. Bangunan yang memiliki panjang 30 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi 7 meter ini memiliki ruang akustik yang didominasi oleh interior kayu yang terlihat pada dinding dan atap ruangan. Ternyata ruangan ini memiliki kenangan tersendiri bagi Sari, seorang pembina Bengawan Simfoni Orkestra yang dulu sempat merasakan kebanggaan ketika rekaman di Lokananta. Gimana sih Bu kesannya mengenai Lokananta sendiri? Fantastis ya, luar biasa. Saya SMP datang ke sini untuk rekaman Fast Begins, jadi saya ngiringi paduan suara untuk Himne dan Mars. Saat itu saya masih SMP, sampai sekarang anak saya juga udah lepas sekolah semua, ternyata masih sama seperti ini dan luar biasa. Mungkin ini adalah aset nasional yang perlu dijaga. Untuk mengenang masa-masa remajanya, Sari pun mengajak anak didiknya untuk rekaman di sini. Kalau untuk perekaman ini sendiri ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak itu tadi? Iya, ini rencana memang untuk anak-anak yang menderita kanker, terutama leukemia, yang kita akan cari dana juga dari situ nanti. Mudah-mudahan mereka bisa lebih menikmati hidupnya lah. Pertama dari musik dulu. Lokananta tak hanya menjadi sebuah produsen piringan hitam dan studio rekaman negeri. Namun kini, ia telah menjelma menjadi saksi bisu akan sejarah perkembangan musik di tanah air. Lokananta tidak hanya menjadi studio rekaman tertua di Indonesia, kehadirannya pun menjadi museum karya-karya fenomenal anak negeri. Meski sempat tidak terdengar suaranya, kini Lokananta mencoba untuk bangkit dan terlibat kembali dalam industri musik nasional.